pertama kita amat sangat berduka, kita amat sangat sedih kehilangan kepulangan almarhum almakurlah orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Maimun Zubair menjelang subuh pagi tadi. Kita sungguh sangat kehilangan beliau. Beliau adalah orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, penuntun kita. Tapi saya ingin mengajak semua kita umat Islam Indonesia, khususnya para murid-muridnya, para pengikutnya, para anak-anaknya, untuk mengikhlaskan kepergian beliau, untuk mengikhlaskan kepulangan beliau. Kita boleh begitu sangat terpukul, kita boleh sangat bersedih hati, tapi sekali lagi saya memohon kita semua untuk mengikhlaskan. Beliau wafat secara husnul khotimah, secara husnul khotimah. Dan marilah kita mendoakan mudah-mudahan beliau berpulang dengan diampuni segala kesalahan dan khilafnya oleh Allah Subhanahu wa taala.